Lani sampean ki nomor piro? Setelah pengukuran pringnya sudah selesai, lalu kita oroti hingga jadi layangan atau suwiwi atau sayap layangan. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kembikun. Bambu yang sudah dioroti sekarang mau dibentuk layangan. Sebelum sayap layangannya akan dipasang, kita pilih salah satu bambu dulu. Nah, bambu yang kita sudah pilih, lalu kita beri coakan ke cagaknya, lalu kita diikat atau ditali biar supaya kuat saat diterjang angin badai, dan sayap layangan nggak bisa sampai merusut. Kita tekuk seperti ini, agak diiringkan supaya bisa mingkup atau mingkus. Terlebih dahulu, bambu yang sudah diikat, kita akan pasang bambu
ke bambu selanjutnya. Lepas itu kita akan stem dulu sayap layangannya lebar atau tidak terlalu lebar. Ini kayak belum sudah pas, belum sama sekali. Nah, ini sudah pas. Kita akan beri cowakan biar di tali tidak merusut sama sekali. Ini bambu yang kita ikat supaya kuat. Setelah itu kita tali bagian bawah, bagian kiri atau kanan. Nah, bagian kanan dulu. Thank you.
Oke guys, layangan kalong sudah jadi. Selamat malam. Salam war. Salam ngelotok.